Bukan apa, mula-mula saya relax je. Okay. Pagi tadi pukul 8 tu tiba-tiba tak ada internet. Saya tunggu. Pukul 9 tu ada internet dekat handset, boleh connect. Tapi masalahnya dekat PC saya tak boleh connect. Tu jadi saya kena restart. Pakai wire. Kena troubleshoot semua. So kita delay sikit 20 minit. Tapi terima kasih banyak kerana anda kekal bersama, setia menunggu. Okay, terima kasih. Saya juga memperkenalkan Cikgu Syami ya, bakal guru. Cikgu Syami daripada pelajar daripada UPM yang buat ROS di sekolah saya, insyaAllah. Semalam dengan tingkatan 3, hari ini dengan tingkatan 1. Okay. Ini loceng pula eh, macam nak rehat ya. Okay. Semua yang mana pelajar 1 Asy-Syafi'i SMK Sultan Abdullah, sila angkat tangan. Saya nak tengok sikit berapa orang yang datang. Balkis, Aida, Amrin, Izzatul Batrisha, Kristina, Munshirah Munifah. Okay. Adalah okay lah. Kedatangan meningkat lah. Alhamdulillah. Itu dia. Okay, yang saya nak tanya lagi, siapa yang dah jawab kayak paper 1 semua dah jawab sebenarnya. Paper 2, siapa yang tak jawab lagi? Ada tak yang tak jawab lagi paper 2? Izzatul Batrisha dah jawab lah. Dah jawab belum paper 2? Tu angkat tangan tu, belum jawab lagi ya? Sebab saya kena masuk markah selewat-lewatnya besok. Besok. Okay. Line slow. Okay, kalau line slow, jawab dekat buku WhatsApp saya. Jawab soalan tu dalam buku dan post dekat saya kat WhatsApp. Okay. Sebab itu banyak tu markah dia. Kalau kamu jawab satu je, paper satu je, sikit je markahnya. Okay, kita teruskan hari ini dengan topik baru. Okay, topik baru. Sebelum ni kita belajar topik topik apa eh? Sebelum ni tingkatan satu. Yang kamu masuk tajuk tingkatan tiga pula, Afkar. Ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear. Jadi ketaksamaan linear, kita kena ni lah. Kita dah habis. Sekarang kita masuk tajuk baru. Okay, soalan kat mana cikgu? Belum. Soalan tu soalan untuk kelas saya je. Soalan peperiksaan sekolah saya ya. Kamu jangan jawab pula. Kamu tanya cikgu kamu lah soalan sekolah kamu. Okay, soalan sini ada satu soalan. Macam mana mau bebas dari malas belajar cikgu? Macam mana nak bebas daripada malas? Malih ni sebenarnya dari setan je. Jadi kamu kena kawal diri kamu. Kalau kamu tak boleh kawal diri kamu, payahlah. Ya. Damia, kamu buat apa tu? Boleh pula tukar-tukar macam tu. Okey. Tajuk yang ke-8 adalah, kita tengok. Tajuk yang ke-8 adalah itu dia, garis dan sudut. Kalau tingkatan 3 dia punya tajuknya dia sampai 8 ke 9 aja kan, dah nak habis dah. Koma ni banyak lagi ni. Koma ada berapa tajuk semua tingkatan 1? Amrin ada berapa? Amrin tingkatan 1 nya ada sampai tajuk berapa? Tengok buku teks tu. 13 ke 14. Bagi jawapan yang 13. Tepat 13 ke 14. Ha, 13. Sekarang 8. Ada berapa lagi? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada banyak lagi kau moy. Baru separuh. Banyak ke? Banyak lagi lah. Tapi semua tajuknya mudah-mudah. Dia simple je. Simple. Apalah mudah-mudah. Macam ni ha, garis. Takkan kamu tak reti garis? Garis je lah. Garis apa? Garis lurus. Garis lurus.
Okey, garis lurus. Sudut. Kalau ada dua garis, dua garis bersilang dapatlah sudut. Nah, gitu. Okey, kita pergi laju je lah. Sekolah rendah ada belajar ke sudut ni, Amrin? Ada sikit-sikit. Ya. Yeah. Macam mana nak ukur sudut ada? Ada sebenarnya. Ada. Ada. Saya tengok anak saya yang ada guna sudut tirus apa semua tu. Betul. Okey, maknanya saya boleh laju lah kat sini kan, dah tahu kan. Kita pergi secara ni jelah. Yang susah-susah aje kita buat eh. Okey, kita tengok yang pertama garis dan sudut. Apa yang belajar garis dan sudut. Belajar macam mana garis, apa itu sudut. Itu dia. Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Bila garis bersilang dia ada sudut, dia ada pengiraan sikitlah. Sudut pelengkap, sudut penggenap, nanti kita belajar tu. Okey, sudut yang berkaitan dengan garis selari dengan garis rentas lintang. Nama. Tak apalah, nama tu tak penting, yang penting kamu tengok, kamu tahu. Okey, kita tengok apa dia garis dan sudut. Garis dan sudut wujud di persekitaran kita, misalnya daun kelapa yang menyerupai garis-garis pada suatu sudut menunjukkan keindahan seni dalam semula jadi. Itu intro dia. Okey. Kita nak belajar apa dia ni, ha. Macam mana nak nyebut ni, ha? Aduh, hai. Bila kita nak cepat kan, ada je dia punya ni. Okey, kita tengok yang kat atas. Mana dia? Okey, kita tengok apakah kekongruenan. Cik sebut koma ke apa ni? Kongruen. Saya ada dua benda yang koma kena tahu kan. Pertama kongruen. Kongruen ni. Yang kedua tembering ni. Kekongruenan ni apa? Tahu tak? Afkar, kamu mesti dah belajar ajar satu. Ajar satu. Ingat? Sama. Ingat lagi. Sama kan. Kekongruenan ni sama. Tembering garis. Dah lupa. Garis lurus lah. Garis lurus lah. Garis. Menentu dan menerangkan kekongruenan tembering garis dan kekongruenan sudut. Okey. Aduh, kat ini simple ya. Dia nampak pelik tapi simple ya. Kalau garis tu sama panjang, dia kongruen lah. Okey. Garis tu sama panjang, kongruen. Sudut tu sama besar, kongruen. Maknanya kongruen ni benda yang yang sama. Contoh, kalau dicakap sila bina garis ini, diberi garis PQ 6 cm. Bina satu lagi garis AB yang kongruen dengan PQ. Bermaksud kamu buat satu garis, sub satu garis AB yang sama juga 6 cm. Maknanya garis itu adalah, garis AB itu adalah kongruen. Nah, itu je. Okey. Apa dia tembering garis? Tembering garis ditanda dengan menggunakan huruf abjad besar pada dua titik hujung tembering garis itu. Ini tembering garis lah. Dia ada tembering ni ada dua. Satu tembering, satu temberang. Temberang tu. Tahu? Lempuk. Temberang. Menipu. Mengecik. Orang Perak tu ngecik. Orang apa tu, orang Negeri Sembilan kata apa? Nipu ni. Nipulah juga ya. Itulah dianya. Okey. Itu yang bagusnya belajar satu Malaysia ni. Bahasa Negeri Sembilan tahu. Bahasa Sarawak ni, Sarawak. Ada orang Sarawak ke Sabah ke? Tak ada lagi. Oh, Lee ada. Lim yang Sarawak ni. Ya. Okey. Tapi tak apa. Itu dia tembiring. Jadi kita tengoklah ini. Aduh, senang-senang je ngajar ni. Jelaskan sama ada, ini tak payah lukis tu. Sekarang ni kita nak soal secara ni je lah, secara lisan je. Jelaskan sama ada tembering PQ dan RS dalam rajah berikut kongruen atau tidak. Saya panggil seorang-seorang saya sebut nama. Siapa nak pakai, siapa pakai akaun bapak, saya dah panggil nama bapak dia lah. Okey, yang pertama yang ni, A ni, Amrin. A ni kongruen ke tak?
PQ dengan RS. Congruent cikgu. Congruent bagus. Aida. Yang B. Congruent ke tak? Aida dia tak nak jawab apa ke. Tak nak jawab kat sini, jawab kat komen. Type. 1 2 3. Okey. Hazikah dah jawab tak? Okey, sebab dia 3.3 ni 3.2. C. Afka. Congruent. Congruent. Okey. Kita tengok yang nombor 2, sudut pula. Sudut pula. Aislin. 2A. Aislin. Congruent. Congruent. Bagus. Aislin Samantha Gabriel, ya. Yeah. Aislin dari mana eh? Selangor. Okey. B. Lee. Yang B. Lee CJ. Namanya Lee CJ kat sini. Ada ke Lee? 1 2. Cikgu, satu saya ada. Ada. Okey. Sekarang ni congruent ke tak? Sudut. Tak. Tak. Okey, bagus. C. C Kristina. Kelas saya ada dua orang Kristina. Satu K Q double Q Y Kristina. Congruent. Okey, sebab sama sudutnya 2656. Okey, habis dah bab congruent. Menganggar dan mengukur saiz tembiring. Aduh hai. Tak payahlah agak-agak ni. Tahu tak nak ukur garis, tahu ke tak tahu? Itu je kesimpulannya. Benda simple. Ha, saiz tembiring garis nampak dia ukur guna pembaris je. Sudut bersama. Ah, sudut bersama. Ah, subjek. Eh, bukan darjah satu. Ah. Darjah satu ke? Kau belajar mengukur ni darjah satu ke? Enam tahun saya darjah dua. Ah, darjah dua. Amrin darjah satu. 6 tahun. 6 tahun mengajar mengukur eh. Sekolah tadi kau dah belajar eh. Tak. Ah, okey, tak naklah saya ajar lagi dah. Okey, mengukur tembiring. Oh, ada yang nak minta link. Sekejap eh. Okey, mengukur garis, kita tak payah mengambil mengukur garis lurus. Mengukur tembiring. Mengukur tu ngokonyo. Mengukur tembiring kita guna pembaris. Mengukur sudut. Okey, mengukur sudut kita gunakan benda ni. Hari tu kita dah bincangkan. Apa nama benda ni? Protector. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya jangka sudut. Jangka sudut. Di mana setiap sudut ni ada setiap ni ada sudut dia lah. Nampak. Okey, tengok, kena tengok eh. Selalu bila menggunakan protector ni, masalah kamu adalah nak guna yang ukuran yang dalam ke nak guna ukuran yang luar. Contoh, kalau yang ini ukuran ni kita ambil yang luar ni ke yang dalam? Dalam. Yang dalam, sebab dia bermula daripada sifar. Kosong atau sifar eh. Ha, gitu. Oh, saya sudutnya berapa ni? 100. Oh, saya tak share screen ya. Aduh, sorry. Baik kamu ingatkan. Sekejap eh. Terlupa nak share screen. Okay, 135. Daniel dekat YouTube kata 135. Ah, betul lah tu, 135. Ah, okay, jangan main ambil je. Ada setengah tu dia tengok sini. Oh, 45 cikgu. Dengan confidentnya 45. Ah, dia ambil. Ah, 45 cikgu. Kena tengok dia start kosong tu dari mana. Eh, ah, kalau di sini kita ambil yang dalam. Kalau dia dari sini kita ambil yang luar. Eh, ah, gitu. Okay, selesai. Anggarkan. Ha, ni tak payahlah anggar-anggar ni. Aduh, saya punya ni. Apa pasal jadi macam ni hari ni? Okay, settle. Melukis. Ha, lepas ni kita belajar melukis. Ah, jauh lagi. Sekejap. Ha, dah habis lah. Apakah sifat sudut pada guru gurus? Hai, hari ni. Lurus. Hari ni tak betul je lidah. Apakah sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks, sudut putaran lengkap? Ha, kita tengok. Okey, macam ni.
Kita ada berapa sudut eh? Berapa jenis sudut? 4, 3. Okey. Okey, kita ada beberapa jenis sudut eh. Jenis jenis mok semuanya. Okey, jenis sudut. Okey, jenis sudut. Cek-cek kabur kan komen yang dah belajar tu. Sudut. Dah belajar belum? Tirus, saya bagi satu. Lagi? Sudut apa lagi yang kau dah belajar? Cara longkang. Sudut. Sudut. Cakar. Sudut cakar. Sudut cakar. Lagi sudut? Sudut tegak. Ha, sudut tegak. Sudut. Refleks. Sudut tegak. Mana ada sudut tegak? Dia ada tiga jenis sudut. Dia ada tiga. Dah belajar belum ni? Kita tak pernah dengar. Reflect tak pernah dengar. Reflect tak pernah dengar. Dia reflect ni bila kena tampuk, oh dia tengok situ. Ha, tu reflect. Kamu punya ni kan. Okey, kita ada tiga jenis sudut. Sudut tirus, sudut cakah dan juga sudut refleks. Okey, sudut refleks. Okey. Sudut tirus. Sudut tirus. Ah, ini dia. Ini jenis-jenisnya. Ini sudut apa? Sudut tegak kan? Ya. Sudut tegak 90. Ya. 90 darjah. Sudut refleks, sudut refleks, sudut ref, eh sorry, sudut tirus mesti kurang daripada 90 darjah. Inilah dia sudut. Sudut tirus. 30 sudut tirus tak? Ya. 30 sudut tirus. Ya. Ya. 45 sudut tirus ke? Ya juga. Ya juga. 10 sudut tirus ke? Ya. Ya. 91 sudut tirus ke? Tidak. Tidak. Tak. 91 bukan sebab dia lebih daripada 90. 90 sudut tirus tak? Tak. Kita tak panggil sudut tirus. 90 kita panggil dia sebagai sudut tegak. Tegak. Okey, seterusnya. Sudut cakah. Okey, sudut cakah. Ya, ini garis. Ya, ini berapa? 90. Okey, 90. Sudut cakah. Sudut cakah lebih. Lebih 90. Sini. Kat sini. Sini 90 darjah, sini 180 darjah. Jadi dia di antara 90 ke 180 darjah. Itu adalah sudut cakah. 98 sudut cakah tak? Ya. 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 Lagi 100 sudut cakah tak? Ya. Ya. Okey, dia di antara yang itu. Dan seterusnya, sudut refleks. Ni 90. Yang ni 180. Lebih. Kalau satu bulatan berapa eh? 360 darjah. 360 darjah. Jadi sudut reflek berada di sinilah. Banyaknya sudut reflek. Okey. Lebih daripada 180 darjah. Bermaksud dia dari sinilah. Sini situ. Okey, sampailah sebelum 360 darjah. Hello cikgu, how are you? I'm fine. Okay. Boleh? Ingat dah? Tahu dah? Tahu. Okay. Bila saya sebut, saya nyatakan sudutnya, kamu bagi tahu dia jenis sudut apa eh? 135. Sudut cakar. 135. Okay. 200. Sudut refleks. Okey, apa lagi? 35. Sudut tirus. 300. Sudut refleks. Habis bab sudut. Kena tahu yang itulah. Jenis-jenis sudut ni. Ingatlah ni. Ingat kan? Ingat. Okey.
Tengok yang ni ha. Bagi setiap sudut yang berikut, nyatakan sama ada sudut tersebut adalah sudut pada garis lurus, sudut refleks atau sudut putaran lengkap. Ha. Okey. Kita baca yang ni dulu. Sudut pada garis lurus, kalau kamu tengok protektor kamu tadi tu, ha, ni garis lurus lah. Tengok protektor, mana protektor? Nampak? Protektor. Sudut pada garis lurus. Protektor kita ni garis lurus. Ha, kalau ni garis lurus, ni garis lurus. Okay, mula daripada mana? Kosong. Ha, mula daripada kosong sini. Kalau penuh sampai sini, nilainya di sini adalah 180 darjah. Ha, itu sudut pada garis lurus. Kena tahu. Sebab apa? Sebab apa kena tahu? Sebab kalau saya buat garis lurus, saya buat satu sudut sini, katakan sudut dia adalah Allahumma salli ala Muhammad 80 darjah, maka sudut di sini berapa? 100. Ah, okey. Pandai. Belum ajar dapat. Itulah sebabnya kena tahu dalam sudut dalam garis sudut dalam garis lurus ada berapa? Berapa darjah? Okey, sudut pada garis lurus ialah 180 darjah, maka hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Lantaklah berapa banyak sudut dekat situ, tapi hasil tambah semua sekali jumlahnya mestilah 180 darjah. Simple je. Sudut refleks ialah sudut dengan saiz lebih daripada 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. Ha, itu yang saya buat revision tadi kan. Ha, kena tahu tu. Rasanya sudut tirus dah belajar, sudut cakah dah belajar, sudut refleks je yang tak belajar kan. Sekolah rendah dah belajar sudut tirus, sudut cakah. Betul Amrin? Ha, betul. Betul. Ha, sudut refleks je kamu tak belajar lagi kan? Ha. Ha, okey bagus. Sudut tadi dah belajar. Ha, apa dia Amrin? Tadi dah belajar. Ha, tak ada. Saya tadi buat revision. Koma ni mudah lupa kan? Mudah lupa. Semut banyak sangat dimakannya. Kan? Tak makan semut, makan kepala ikan. Nah. Macam makan kismis pandai tu, cepat sikit pandainya. Okey, sudut putaran lengkap ialah 360 darjah. Jadi satu putaran lengkap sudut kita 360 darjah, maka hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360. Ini ada pengiraannya nanti. Ha, macam ni, senang je. Okey. Ha. Salin set rajah berikut, kena pasti dan tandakan. Ya Allah. Apa hal lari-lari hari ni? Kenal pasti dan tandakan sudut pada garis lurus, sudut refleks, sudut putaran lengkap. Terangkan bagaimana mana anda memperolehi jawapan. Okey. Macam mana kenal pasti ni eh? Macam ni je. Okey macam ni. Ni garis ini garis lurus kan? Betul tak yang itu garis lurus itu adalah sudut 180? Saya nak tahu. Betul. Campurkan 135 campur 45 berapa? 80. 180. Maka itu adalah, okey, itu adalah, itu adalah sudut pada garis lurus. Ha, sudut pada garis lurus. Sudut refleks yang mana satu? Sudut refleks. Sudut refleks yang mana satu? 135, 188, 145. Ada tak sudut refleks? Ada tak sudut refleks? Tak, tak ada. Tak ada sudut refleks. Ha? Tak ada sudut refleks. Untuk sudut refleks, kamu kena campurkan 45 campur 135 campur 188. Baru dapat sudut refleks. Campur semua sekali ni. Boleh. Ha. Sudut putaran lengkap. Kalau sudut putaran lengkap, soalan saya sini berapa sudutnya? Sini berapa sudut kat situ? Saya kira. Oh, Izzat dah jawab 92. Yang lain? Saya kira 92 je ke? Eh? 92. Ha, 92 darjah. Macam mana dapat tahu 92 darjah? Satu bulatan, bulatan lengkap. 360 darjah tolak 88 darjah tolak 135 darjah tolak 45
darjah, dapatlah 92 darjah. Ya, itu kalau nak senang tambah yang semua kan. Aha. Lepas tu tolak 36. Ha, boleh. 360. Ha, boleh juga. Ikutlah jalan mana yang kamu pilih. Ha, gitu. Yang penting faham. Hasil tambah semua sekali adalah 360 darjah. Okey. Kalau yang ni, ha, berapa sudut kat sini? Cepat kira. 102. Yang lain? Cepat kira. Afka jawab 102 darjah. Yang lain? 102. Daniel pun 102. Lain, jawapan lain? Amrin? Izzat 102. Amrin? Tengah kira je go. Hei, kamu kira dengan jari ke apa? 102 je go. Adib 102. Ya, 102 darjah. Semua dah faham dah. Waalaikumsalam. Online stranger. Takut dengarnya. Okey, kita tengok. Tadi dah belajar jenis-jenis tu. Kita tengok lagi. Apa dia sudut pelengkap? Ha, kita ada jenis lagi ni. Sudut pelengkap. Sudut penggenap. Sudut konjugat. Nanti kan, besok bila koma dah kahwin, dapat anak kan, koma nak bagi nama anak koma rare sikit kan. Siapa nama anak kamu? Ahmad Konjugat. Sebab apa anak kamu nama Ahmad Konjugat? Sebab bagi dia pandai dia sikit matematik. Cuma dalam matematik ada ada nama Konjugat tu. Siapa nama anak kamu? Ahmad Konjugat. Okey, kita ada tiga jenis. Yang pertama, sudut pelengkap. Yang kedua, sudut penggenap. Yang ketiga, kita ada sudut konjugat. Ha. Nanti kamu mesti ingat konjugat ni sebab saya pernah sebut. Cikgu Romi pernah ni, pernah bagi tahu kalau ada anak lelaki bagi nama Ahmad Konjugat. Okey, apa dia? Okey, kita tengok penggenap. Pelengkap, penggenap, pelengkap. 90, 360. Okey, tengok ni. Dua sudut pelengkap adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah untuk pelengkap. Penggenap 180 darjah. Konjugat adalah 360 darjah. Ingat, pelengkap berapa? 60 darjah. Pelengkap 90 darjah. Penggenap 180 darjah. Konjugat 360 darjah. Dah itu je. Ingat ke? Ingat ke nak capture? Capture. Okey. Ingat cikgu. Ingat eh? Capture. Ingat. Pelengkap 90 darjah. Ha. Penggenap 90. Dia biasa, dia biasanya, biasanya kamu akan confuse dua ni. Ha. Penggenap ke pelengkap ni? Ha, dia akan jadi macam itu tau bila satu hari nantilah, bila dalam exam kan. 90, 80. Macam mana nak bagi, nak bezakan pelengkap dengan penggenap? Genap 180, kap 90. 90. Genap garis lurus. Okey. Ini pelengkap ni, pelengkap hidup kamu. Cik. Siapa pelengkap hidup kamu? Cikgu Romi. Eh, mana maunya. Ni pelengkap hidup kamu, isteri kamu lah. Hidup kalau kamu. Pelengkap hidup kamu. Kamu tanya ni Cikgu Syami, dah ada pelengkap hidup ke belum? Kamu semua belum ada pelengkap hidup kamu. Saya je yang dah ada pelengkap hidup saya. Eh? Jadi, jangan gatel-gatel lagi. Belajar dulu. Okay?
Jadi pelengkap hidup kamu 90 eh. Pelengkap hidup kamu 90, pengenap 180 dan konjugat adalah 360. Jadi kat sini bagaimana anda menyelesaikan masalah? Bagaimana menyelesaikan masalah? Kita tengok contoh yang ini. Okey, kita saya keluarkanlah ni ya. Okey, dalam rajah di sebelah P dan 54 ialah sudut pelengkap. P dengan 54 adalah sudut pelengkap. Saya warnakanlah. Yang ini adalah pelengkap. Pelengkap bermaksud pelengkap 90 darjah. 90 darjah. Jadi P sama dengan, nak dapat sudut P sama dengan tolak 90 darjah. Darjah tolak 54 darjah. So dapat 96 eh? Darjah. Eh 96 mana mahu 96 koma ni. Berapa? 36. Sorry. 36 koma biar betul. Okay. P 36 darjah. Okey, selesai. Itulah guna dia. Kita kena tahu pelengkap ke penggenap ke nak tolak berapa. Selamat pagi Cikgu Romi. Selamat pagi. Okey. Diberi P dan Q ialah sudut penggenap. P dan Q, okey, sudut yang ni. Yang ni sub situ adalah penggenap. Penggenap berapa? Dapat 180. Jadi kita dapat, kita dapatlah nilai Q. Q sama dengan 180 darjah tolak 36 yang kita dah kira tadi. Tolak 36. So berapa? 144. Hah? 144? 144. 144 darjah. Saya tak kira ya, koma yang kira. Salah koma dah. Dan seterusnya. Sudut konjugat R. Sudut konjugat R ialah 260 darjah. 360 tolak 260. Habis S tu? Ya. Sudut konjugat R ialah 360 lah. Maknanya semua sekali konjugat ni dia macam di sebelah-sebelah tau. Dia dua, kira dua-dua, bukan kira semua eh. Pelengkap, penggenap, konjugat, dia kira pair dia, pasangan dia. Oh. Faham? Dia tak kira banyak-banyak, dia kira pasangan je. Kalau disebut sudut penggenap, okey, dia mesti tolak 2 je, nampak ni. 2 tolak 2, ni pun tolak 2, nampak. Jadi bila disebut sudut konjugat R, bermaksud sudut konjugat R bermaksud R sama dengan konjugat 360 darjah tolak dia punya sudut dia. Dapatlah nilai dia berapa? 100. 100? 100 darjah. 100 darjah. Jadi R ini adalah 100 darjah. Barulah kita boleh jadi, boleh jadi pula, boleh cari S. S. Cari S sekarang. S berapa? R dah dapat, Q dah dapat, P dah dapat. Cari S sahaja. 26 darjah. 26. Macam mana dapat 26 darjah tu? 360 tolak 100 tolak 144 tolak 36 tolak 54. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya form 2 nak refresh balik form 1 punya topik. Okey boleh insyaallah. Bukan kamu seorang je ada form 2. Ni dalam ni pun ada juga form 2. Afka. Lagi siapa form 2 angkat tangan? Siapa form ku? Firdaus pakar bedah. Oh. Nasharuddin. Nasharuddin tu bapa Afka eh. Firdaus Adib pun form 2.
Form 3 ah, form 3 pun ada. Boleh boleh, tak ada masalah. Ni refresh je, senang-senang je. Udah boleh faham ke ini? Bila disebut, okey, macam ni. Dia ayat dia macam ni. Ada yang confuse lagi ni. Pelengkap, contohnya pelengkap R ialah 20 darjah. Ha. Jadi berapakah sudut R? Pelengkap R ialah 90 darjah. Berapakah sudut R? 70. Macam mana tahu pelengkap ni? Dia bagi tahu pelengkap ni berapa darjah? Pelengkap, sudut pelengkap berapa darjah? Pelengkap 90 darjah. Jadi sudut R sama dengan 90 darjah tolak 20 darjah. Jangan 70. Ha, jadi 70 darjah. Okey, kalau dia tulis situ penggenap R ialah 20 darjah. Ha, jadi sudut R 160. R sama dengan penggenap ni adalah 180 darjah. Jadi 180 darjah tolak 20 darjah, kita akan dapat 160. Ha, itulah maksudnya penggenap ke, konjugat ke, pelengkap ke. Boleh? Ayat tu kena faham. Okey, habis. Ha, bagi koma latihan dah pula. Okey, dalam rajah di sebelah A ialah 46. Okey. Ha, okey, saya ni potong pula. Okey, saya akan ambil gambar ni, kamu cuba buat. Asyik saya je buat. Mana boleh? Saya je cepat pandai. Copy. Tak soalan ke? Okey, jawab soalan. Okay, jawab soalan. Saya nak hitungkan nilai A, B, C dan D. Ha? A, B, C dan D. Di situ. Dalam masa berapa minit? 3 minit. Cukup? Lama sikit lah cikgu. Lama sikit berapa? 1 jam? Cukup. 5 minit. 5 minit. 5 minit lama tu. 3 lah. 3 dulu. Nanti kalau tak siap baru saya bagi extra. 2 minit. Boleh? Okey cikgu. Okey, cuba 3 minit dulu. Senang je ni. Nampak je macam susah. Okey, 3 minit dari sekarang. Boleh nampak ke soalan dia? Kira satu-satu macam saya kira tadi. Okey, kalau dah dapat nanti tulis dekat ruangan komen A berapa, B berapa, C berapa dan D berapa. Ah, begitu juga yang sedang menonton sama ada di Facebook ataupun di YouTube. Sila tuliskan jawapan koma. Kira semua sekali dulu, Lee. Nanti banyak pula komennya nanti A, B, C. Seorang ada 4 komen, kalau koma ramai-ramai sudah tak terbaca nanti. A berapa, B berapa, sekali-sekali komen. Kira sampai habis dulu. Okey, Afka. Cikgu, kenapa cikgu tak pakai class kick? Oh, seronok kamu pakai class kick eh. Mencari lah. Ya, simple-simple ni kita pakai ni dulu. Ha, nanti baru kita pakai kelas kit. Lepas ni kita pakai sebab kena lukis. Lukis dia kan benda susah. Ha, senang kita. Dia kalau yang pertama kelas kit ni kita guna untuk lukis. Yang kedua kalau jalan kerja dia panjang. Ha, kita nak check kat mana dia punya salah. Yang simple-simple ni kita bagi ni je lah. Bagi saya komen setuju. Ha. Cepat sikit. Sebab nak nunggu koma upload gambar kat kelas kit tu lambat. Ha, betul tu. Internetnya lambat. Okay, Afka dah dapat. Kita ada lebih kurang 55 saat lagi. Hmm.
dengan jawapan lain ni. Amrin, cepat sikit Amrin. Tengah buat C cikgu. Tengah buat C, okey. Balkis. Mushirah Munifah. Ha. Mushirah Munifah saya tak pernah dengar suaranya. Ni kembar ni. Okey, Adib dah dapat. Baru dua, Afka, Adib, Hazikah, Irene Najmi, Tyrant, Clara. Ah, masa sudah tamat. Tyrant baru dapat A, Tyrant. Besar sikit nampak kat situ. B136 C77. Saya tak dapat. Siapa nak copy? Nah, Adib dah siap bagi simbol tu, nampak dah boleh senang copy dah. Izzat, nah, tak ada tanda tu pun tak apa. Okey. Taren ke Taren? Nak pronounce ni. Taren. Clara ke Celara? Okey, Azikah. Yang tak tahu nak buat ni apa? Syahidah eh. Nurul Syahidah. Tak dapat. Tak dapat yang mana Syahidah? C77D57. Wah, idea dah left lah ni. Oh, kita dah pukul 10 tadi, tapi kita lewat tadi sikit kan. D, yang D. Okey, tak apa. Bagi jawapan yang tahu je. Bagi jawapan yang tahu je dulu Syahidah. Okey, Clara dah dapat E44, B136. Selamat pagi Just Bikai Mak. Just Bikai nama kamu eh. Okey, kita tengok. Kita tengok macam mana nak kiranya. Okey, dalam rajah di sebelah A dan 46 ialah sudut pelengkap. A dan 46, maknanya A dengan 46 ni adalah sudut pelengkap. Jadi kita dapat nilai A adalah pelengkap. Bila disebut sebagai pelengkap, ini adalah 90 darjah. Jadi 90 darjah tolak 46 darjah, kita akan dapat nilai A itu adalah 44 darjah. Tengok jawapan. Okey, kamu ada dah dekat tulis jawapan semua dekat buku kan? Okey, kalau betul tanda right guna pen merah. Tanda right sendiri dengan pen merah. Maknanya betul lah tu. Okey, semua dapat 44. Ada jawapan-jawapan lain? Jom eh. Okey, semua dapat 44. Tak ada masalah. Okey, bagus. Ya, kita dah dapat 44. Diberi AB ialah sudut penggenap. AB adalah sudut penggenap. Jadi kita dapat A. Ini kita dapat, jadi AB adalah 180 darjah tolak A tadi 44 darjah. Kita akan dapat 133. Betul? 133 ke 136? Sebab yang lain jawab 136. Alah. Amrin 226. Amrin salah. Terlupa tolak yang B. 136 darjah. Tak tekan. Kamu jangan tekan benda lain. Okey. Amrin sebab apa 226 ni Amrin? Sudut saya terlupa nak tolak. Dah, penggenap dia 180 aje.
Macam ni kau boleh lebih. Bila macam Thailand. Okay, Amrin nanti betulkan. Dia tambah ke? Kamu tambah ke apa ke? Nanti betulkan Amrin eh. Ha, saya nak tengok yang lain ni. Okey cikgu. 36. Tengok kat mana salah kamu tu. Okey, yang lain okey. C C. Okey, okey cantik. C C. C sudut konjugat bagi C adalah 283. Bermaksud untuk C ni 360 darjah, tolakkan dia punya nilai situ 283 darjah. So berapa? 77. 77. Semua dapat 77 eh? Ada jawapan lain? Tak, saya tengok check. Deg. C 77. Ah, okey. Okey, 77 darjah. Dan untuk mencari D, D yang terakhir, D yang terakhir. Jadi untuk mencari D sama dengan apa dia? Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Lambat kamu masuknya. Maaf cikgu, sekarang saya tengok. Okey. Jadi D adalah 360 darjah. Tolakkan dengan semua-semua yang ada tu. Tolak 46 darjah. Tolak 44 darjah. Tolak 136 darjah. Tolak 77 darjah. Ni ah, keliling ni tolak ni. Ni sampai sini. Okey. Ha, jadi berapa ni? 57 darjah. Bukan darjah Celsius, darjah Celsius itu. Okay, itu untuk sejuk ke panas ke kamu punya cuaca. Ni darjah aje ya. Ingat tu. Okey. Edi, Amrin macam mana? Oh, kamu dah silap kira tadi ya? Silap kira tang B tu habislah semua salah yang tu. Aduh, 3. Dah nak kira lah. Balik je tu. Nanti kira balik. 57 C 57. Syahidah dah boleh ke? Ibu fikir. Dah cikgu sebab saya terlupa nak tolak 46. 46 tu ya? 46 tu lupa nak kira. Okey, 360. Okey. Habis dah. Senang habis. Lepas tu ni ada tembiring-tembiring ni. Okey. Untuk yang tembiring-tembiring ni, tembiring garis semua ni. Okey, apa yang perlu kamu buat adalah jap eh. Saya stop. Gilakan alat. Okey. Yang pertama sekali kena ada jangka lukis lah. Yang pertama sekali kena ada jangka lukis. Kemudian apa yang perlu kamu buat adalah kamu pergi ke website saya vtutor.cikguromi.net. Tahu, pergi sini dulu tau. Lambat pula. Waalaikumsalam. Dah nak habis ke? Dah nak habis dah. Tadi start pukul 9. Okey, harap bersabar. Lambat sikit nak loading. Okey. Kamu pergi ke tingkat 1 KSSM, kamu pergi kepada garis dan sudut. Kat sini. Ni, okey, kamu nak pergi kat mana? Ada dua kelas ni. Ada dua kelas. Okey, tapi tak apa. Kita pergi kelas intellect ni pun tak apa. Ini video saya tahun 2017. Nak pergi toilet. Raif, kakak. Teman adik jap, adik nak pergi toilet. Alah, sekarang ke? Terkejap je kamu jawab exam tu. Pergi, nanti dia kencing sini kang. Kamu jawab exam bukannya online kejap itu je kan jawabnya. Seminggu dia bagi. Okey. Congruent dah belajar, sudut pelengkap dah ajar, sudut garis bersilang belum lagi. Mana yang melukis ni? Ni. Okey, kamu tengok start daripada membina tembiring garis. Okey, yang kedua adalah dekat mana cikgu? Dekat V tutor eh. Dah saya copy dia. Ada masuk dah, dah masuk button dekat tajuk tu dah. Okey, saya bagi link terus. Saya bagi link terus kat sini. Saya bagi link terus kat situ.
dekat komen ya. Ha, klik je link tu. Okey, kalau kamu study daripada mula ni nampak ni ada daripada mula ni kongroenan ni sampailah ke bawah, ha, terus habis bab ni. Saya tak payahlah ngajar lagi dah. Senang hidup ya. Tapi tak apa. Sekarang ni yang membina-membina ni kamu try buat dulu. Yang pertama adalah membina tembiring garis. Yang kedua adalah membina pembahagi dua sama serenjang. Dan yang ketiga adalah membina garis selari. Ha, tiga membina itu. Okey, kamu tengok yang inilah. Boleh? 8, 9, 10. Video 8, 9, 10. Jadi kita tengok sekejap. Dah lama tak tengok video saya ngajar waktu dulu-dulu. Kita tengok video yang pertama ini. Mat. Okey, hari itu saya dah terangkan sikit apa dia tembiring garis kan. Ha, udah buat-buat lupa pula. Yang saya cerita tembiring garis tu macam mana? Lain tak saya sekarang dengan yang dulu. Mayang bahan. Okey. Kita tengok biasa mula-mula dia akan ada, bagi ada, membebel dulu mengajar. Dulu tak kopiah, okay. Sekarang pakai kopiah. Ha. Membina tembiring garis. Okay, tengok yang tu. Bina tu soalan eh. Saya guna pen warna-warni eh. Sebab masa ni saya guna visualizer. Garis. Jadi pen warna-warni sekarang bila dah guna yang digital punya. Sebab apa? Ha. Macam mana nak bina tembiring garis? Okey. Ambil tarik dah selesai. Okey, jadi bila saya buat contohnya macam tu, nampak ada tulis membina tembiring garis. Nanti kamu dekat dalam buku tulis tu pun tulislah dia punya soalannya itu. Dan follow video itu eh. Ha, kalau kamu tak nak tengok saya cerita yang mula-mula tu, kamu forwardkan sampai ke minit ke 1 minit 54 saat ni. Cara-cara guna video ni macam ni lah. Cara nak belajar dengan video ni kan, cara nak belajar kat video ni macam ni. Kita tengok video tu. Okay, tengok video ni. Lepas tu ada tajuk ni, tulis. Pauskan dia, lepas tu tulis. Lepas tu follow. Okay, tengok betul-betul lah. Ni belajar lukisan kecitraan lah ni. Okay, belajar lukisan keju. Macam ni nak bina tembiring garis? Bina garis je dulu. Cikgu tak ukur pun. Garis je dulu. Garis sahaja dulu. Ni namanya garisan pembinaan. Lepas tu tanda satu pangkal ni. Okay, tanda satu pangkal dia. Pangkal itu adalah A. Nampak tak? Yang saya guna pensel ni nampak tak? Boleh nampak? Ha? Nampak lah? Boleh lah eh? Okay. Lepas ni saya guna yang ni lah nak terang. Okay, kamu tanda satu. Kamu jangan buat macam ni pula. Ini saya nak bagi nampak. So, yang garis halus tu nampak lah kan? Okay, jadi sekarang ni A ke B berapa? 7 cm. Day. Kamu salin apa? Orang tak suruh salin lagi dia salin. Nak buat apa salin? Tengok dulu. Okey, kamu ambil jangka lukis. Garang tak? Garang tak? Kamu tengok pada pembaris kamu itu. Selalu kamu buat macam ni kan? Tak ada cakap lah. Lepas tu tanda tujuh yang tu. Jangan buat begitu pula. Ini yang cara profesional. Okey, guna jangka lukis. Nampak saya buat macam mana? Letak yang tajam ni dekat kosong. Lepas tu tarik sampai tujuh. Sebab ini lebih tepat. Okey, lebih tepat. Dah ukur sampai 7 ni, ada jarak 7. Lepas tu yang tajam letak kat A, tandakan. Ha, macam tu. Nampak saya buat. Okey. Ini adalah B. Okey. Ha, lepas tu kamu tanda dan hitamkan. Hitamkan garis tu. Ha. Dapatlah jarak AB berapa? 7 cm. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh, cikgu.
Ha. Okay. Saya tengok cikgu kat TV 3 dulu. Dulu. Kenapa muka cikgu dulu lain, sekarang lain? Lain ke? Sama je. Dulu muda, sekarang tua. Macam tu juga. Macam kamu kan. Kamu tengok gambar kamu 5 tahun yang lepas. Gigi pun tak ada kan? Ha, cakap gigi. Ha. Okay. Saya tengok okey. Cikgu mana? Itu saya lah kan. Nah, tapi waktu 2017. 2017 koma dah jawab apa? Dah jam 4. Ha, dah jam 4. Maknanya sekarang dah tingkat. Ha, dah jam 2. Ha, tengok tu. Okey, boleh tengok tu. Sekarang kamu perlu tengok adalah membina tembiring garis. Macam mana nak bina tembiring garis? Membina pembahagi dua sama garis dan juga membina garis selari. Ha, kamu tengok tiga tu, cuba ikut. Video tu cuba ikut. Ikut pula ikut. Kalau tak faham, ulanglah banyak kali sampai boleh lukis. Okay? Ha, iaitu saya tak ajarlah kat sini sebab dah ada dalam tu. Boleh? Kalau nanti hari, bila ada kelas lagi hari Khamis kan? Khamis dengan petani. Ha, petani tingkatan tiga. Hari Khamis nanti, okay, pukul 9 nanti. Kalau ada yang tak faham, okay, ada yang tak faham, tak tahu macam nak lukis, ha, tanya waktu tu. Boleh ya? Satu Asy-Syafi'i dan juga yang lain-lain, cuba dulu. Yang lain-lain pun kalau ada buku tulis tu, dia sebenarnya nak lukis ni, dia tak cantik lah kalau kamu lukis dalam buku matematik yang banyak petak-petak tu. Dia tak sesuai sebab nanti kamu tak nampak garisan tu. Dia nanti kamu ambil kertas A4, kertas A4 putih tu, kamu lipat dua, kamu tampal lah dalam buku. Seelok-eloknya macam itu. Boleh? Jadi dulu cikgu, jadi cikgu IT lah. Eh bukan, saya bukan cikgu IT. Saya cikgu biasa, cikgu matematik, cikgu lukisan kejuruteraan. Tak semestinya kalau kita nak pandai kita punya komputer apa semua ni, kita kena jadi cikgu IT. Belajarlah, belajar. Boleh? Okay. Kita hampir ke hampir ke hujung kelas. InsyaAllah petang ni kelas tingkatan tingkatan 3, tajuk baru eh. Afka. Cikgu, kenapa depan penguin putih, belakang dia hitam? Allah. Sebab apa? Depan penguin putih, belakang dia hitam. Sebab apa eh? Susah jawapan ni. Ada jawapan lain? Sebab apa depan penguin putih? Oh, sebab dia dekat salji, dia suka nerap gitu kan. Perut dia putih lah kena salji tu. Aduh. Bab baru. Bab baru, garis lurus. Garis lurus. Pandai je kamu. Pengakhiran je. Last topik last untuk tingkatan 3, garis lurus. Lepas ni kita buat ulang kaji je kan. Tentu santai. Ataupun boleh bergembira selepas habis topik kan. Tak payah ada. Hei, tak boleh. Kena belajar juga sampai ni. Kita buat ulang kaji ke macam mana ke. Okey, insyaAllah kita jumpa petang ni jam 3 petang. Ada soalan sebelum kita ni, jangan bagi soalan teka-teki pula. Saya tak reti nak jawab. Tak ada cikgu. Tak ada eh. InsyaAllah boleh ya, boleh dapat ya. Hari ni kita belajar apa? Yang pertama, tembiring. Kedua, ada lagi sebelum konjugat, ada lagi satu. Kongruen. Yang ketiga, sudut. Sudut tegak, sudut tirus, sudut cakar, sudut refleks. Okey, lepas itu kita belajar apa lagi? Tiga. Pengenap, pelengkap. Ya, tiga benda. Pelengkap, penggenap, dan Ahmad konjugat. Ahmad konjugat. Ahmad nak ayam pergi dalam benda ni. Okey, insyaAllah. Jumpalah. Tengok apa beza ayam dengan itik. Koma bagi soalan tu kat TikTok lah. Jangan bagi kat saya. Ramai yang kat TikTok tu boleh jawab kan. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi bersama saya Cikgu Romi. Petang ni jam 3 matematik tingkatan 3. InsyaAllah. Cikgu ada video pelan untuk pelan dan dongakkan. Ada. Kamu kena tengok dekat channel saya. Semua ada.
tak topik-topik yang sebelum ni semua ada eh? Dalam dalam dekat YouTube channel saya. Okay, terima kasih banyak. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Cikgu? Ya, ya.